Tanah kripto, pada video kali ini saya mau berbagi sebuah mining aplikasi teman-teman. Mining aplikasi GIFMX, dan untuk token ini memiliki blockchain sendiri teman-teman. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe, like channel ini, dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan di sini. Untuk GIFMX merupakan mining aplikasi yang cukup bagus teman-teman. Sekilas mirip dengan mining aplikasi CoreDAO teman-teman. Jadi apabila kita ketinggalan CoreDAO selama ini, mungkin kita bisa mencoba GIFMX ini teman-teman. Dan di sini untuk pendaftaran itu mudah, dan di sini kita lihat dulu teman-teman di websitenya. Untuk websitenya di sini teman-teman bisa melihat atau membaca di websitenya metode penyebaran berbasis paten teknologi yang berakselerasi seiring bertambahnya jumlah node 12.000 kali lebih cepat dari blockchain yang ada. Dan blockchain faktor MX dilengkapi dengan seed node teknologi berbasis algoritma lain yang dipatenkan dan menghasilkan kecepatan TPS seperti cahaya. Dan di sini kita lihat teman-teman, untuk teknologi blockchain generasi berikutnya dikombinasikan dengan algoritma DAP. Faktor MX DAP kompatibel dengan teknologi Ethereum dan EOS Kraken, dan dapat diterapkan dengan blockchain yang ada, dicangkokkan dengan berbagai ekosistem di toolkit faktor MX. Jadi itu sekilas teman-teman untuk blockchain atau dari token GIFMX ini. Dan di sini teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Teman-teman install dulu aplikasinya. Untuk teman-teman pergi ke Telegram, cari link Telegram ada di deskripsi Telegram Zona Kripto, dan teman-teman tinggal klik di sini teman-teman untuk menginstal aplikasinya, karena di Play Store itu belum ada untuk aplikasinya. Maaf teman-teman, karena saat ini sedang hujan deras teman-teman di tempat saya, jadi agak terganggu ya. Baiklah, kita langsung kembali lagi di sini. Dan di sini teman-teman, jika teman-teman itu ingin berbagi, klik di titik tiga di sini, kemudian klik share di sini teman-teman. Untuk berbagi aplikasi ini ke teman-teman yang lain. Dan untuk teman-teman yang ingin download, teman-teman cukup klik di sini. Setelah itu tunggu sebentar dan kemudian klik lagi install aplikasinya di APK. Setelah itu teman-teman buka dan lakukan pendaftaran. Dan untuk pendaftaran, setelah dibuka aplikasinya di sini teman-teman, klik di register now. Di register here sini. Selanjutnya teman-teman klik di sini untuk bisa teman-teman geser dulu, kemudian klik agree term. Selanjutnya di sini teman-teman masukkan ID referral, nama lengkap teman-teman, kemudian di sini username teman-teman, masukkan email, kemudian nomor telepon, dan nomor teleponnya mulai dengan angka 8 saja teman-teman. Kemudian select country, negara bisa dipilih. Setelah teman-teman masukkan referral code, teman-teman klik share sini, dan di sini juga klik cek untuk username teman-teman. Dan untuk referral ID teman-teman masukkan Anibi Kasmi 8 teman-teman, kemudian klik share. Ini wajib teman-teman untuk di aplikasi ini, agar pendaftaran kita bisa sukses. Walaupun aplikasinya sedikit error, teman-teman coba lagi. Setelah klik share, sini akan
It's confirmed atau untuk username di sini ketika dicek kita akan available apabila kita bisa atau diterima. Dan satu lagi teman-teman, untuk sandi atau itu, nah di sini kita lihat dulu teman-teman. Sandi itu akan tertera di bawah. Untuk sandi sandi apa nih teman-teman? Yaitu sandi khusus ya atau sandi umum itu 14 kali teman-teman ketika teman-teman login. Ketika login teman-teman untuk password tadi username teman-teman tadi kemudian masukkan password 14 kali. Kemudian setelah masuk di akun teman-teman bisa merubah passwordnya. Kemudian setelah masuk teman-teman klik di bagian mining. Di sini teman-teman kita akan mining selama 24 jam sekali. Dan hasilnya akan masuk di wallet sini teman-teman. Dan untuk kode referral teman-teman bisa klik di sini untuk mendapatkan kode referral teman-teman. Dan seperti tadi untuk di Telegram bagi teman-teman yang ingin berbagi masuk ke Telegram saya tadi. Teman-teman klik di sini, kemudian klik di bagian share. Itu teman-teman akan berbagi aplikasinya. Teman-teman bisa langsung dibagi ke Telegram teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk GIF MX aplikasi di sini kita bisa mining setiap 24 jam. Dan kita bisa klaim seperti halnya kita mengklaim Cordao sebelumnya. Baiklah, untuk selanjutnya kita tunggu untuk update bagaimana. Dan di sini kita klik dulu walletnya teman-teman. Di bagian wallet ini sudah ada kirim dan simpan. Di sini saya sudah mendapatkan 0,4 GIF token teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk airdrop ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih.